Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya DJ Farina akan menyampaikan berita penting pada hari ini. Malaysia kehilangan hasil sebanyak RM5 bilion Malaysia setahun akibat pencerobohan nelayan asing yang perlu meningkatkan aset penguatkuasaan maritim negara dalam usaha mengawal kegiatan berkenaan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub berkata, kementeriannya akan mengemukakan perkara tersebut kepada Kabinet termasuk cadangan untuk membeli kapal induk bagi memudahkan operasi penguatkuasaan laut. Katanya, sebelum ini kerajaan mengambil tindakan tegas menerusi operasi naga untuk memerangi kegiatan berkenaan dan akan diteruskan menerusi komitmen tiga kementerian iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Beliau juga berkata, kerajaan harus bertanggungjawab supaya aset dan kekuasaan ini dapat ditingkatkan selain nelayan tempatan turut menjadi mata dan telinga kerajaan supaya dapat memanteras nelayan asing daripada memasuki perairan negara ini. Berita seterusnya. Hasrat sebuah keluarga membuat persiapan perayaan di Pahlawan terbantut selepas menerima berita apabila salah seorang ahli keluarga mereka ditemui mati lemas di bekas lombong Tasik Cincin. Dalam kejadian lebih kurang jam 9.45 pagi, mangsa R. Kishin 20 dipercayai pergi ke kawasan terbabit bersama 6 rakannya. Difahamkan, mangsa bersama 4 lagi rakan turun ke Tasik Cincin itu untuk bermandi-mandi sebelum 3 rakannya yang lain duduk di tepi tebing menyedari kehilangan mangsa. Nenek saudara mangsa yang ditemukan namanya dikenali berkata, dia yang berada di rumahnya di Kesang Zai Jasin sedang bersiap untuk keluar membeli kebun raya sebelum dimaklumkan anak saudara perempuan mengenai berita malam tersebut. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jasin Bistari, Nalisa Muzali berkata, pihaknya menerima aduan awam lebih kurang jam 10 pagi sebelum jentera bomba digerakkan ke lokasi kejadian dengan kekuatan 6 anggota. Menurutnya, mangsa berjaya ditemui di dasar lumpur dengan kedalaman 4 meter oleh unit pasukan penyelamat air PPDA, Balai Bomba dan Penyelamat Kubu setelah tiba di lokasi kejadian lebih kurang jam 11.56 pagi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Jasin Deputy Superintendent Arsyad Abu mengesahkan kejadian tersebut dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian berita Unit Utama FM. Berita ini disuntik oleh saya, DJ Farina. Sumber daripada berita harian. Sekian, sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum. Berita Unit Utama FM, informasi minda anda.